Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih menyoroti masih adanya masyarakat miskin di Desa Werulor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon yang belum terverifikasi. Dari 96 keluarga miskin, Ayu memaparkan baru 71 keluarga miskin yang terverifikasi. Verifikasi dan validasi data menjadi kunci agar pemerintah Kabupaten Cirebon bisa menggelar dan memberikan bantuan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Terlebih kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Menurut Ayu, kemiskinan memberikan dampak yang besar terhadap sektor lain, diantaranya kesehatan, pendidikan, dan sektor lain yang berdampak pada kondisi keluarga prasejahtera. Tadi kita juga on the spot kepada masyarakat yang miskin, ya ternyata memang banyak sekali ya permasalahannya. Ternyata banyak sekali juga data yang memang belum masuk. Artinya ya data yang termasuk dalam DTKS ternyata di sini di tidak ada di P3KE ya. Jadi banyak temuan-temuan. Jadi ya alhamdulillah kita bisa monitoring, mudah-mudahan ini bisa dilakukan sekabupaten. Sementara Ayu juga mendorong agar pihak-pihak terkait untuk segera memaksimalkan upaya verifikasi dan validasi secara real, agar pemerintah bisa menghitung dan memastikan upaya penanganan bisa dilakukan tepat dan terukur. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.